Alright, jadi BBT Puli ini. Okay, kalau korang nak tahu macam ni ada. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okay, hari ni aku nak buat sikit video lah. Okay, berkenaan dengan video yang sebelum ni, aku ada post tentang BBT Puli yang hancur tu kan. Dia ada free play banyak tu kan. Jadi, aku nak buat sedikit video. Okay, sebab ada yang bertanya macam mana boleh jadi macam tu kan. So, barang dia BBT Puli tu aku dah buka. Jadi, jom aku tunjukkan sikit kenapa dia boleh jadi. Ada kadang-kadang dia free play, kadang-kadang dia lekat. Okey, ha, ni BBT Puli lah yang mana menggunakan kereta Izora CFE, Iris. Okey, yang ada BBT tu, ha, dia sama macam ni. Kadang-kadang kalau kata kena masalah yang BBT Puli tu ada free play banyak. Okey, jom aku tunjukkan. Okey, jadi untuk BBT Puli ni aku dah buka lah. Okey, kalau keadaan asal dia, biasanya dia bertutup macam ni. Dan ini adalah komponen-komponen yang ada dekat bahagian dalam tu. Okey, korang abaikan meja yang bersepah ni. Aku malah nak bersihkan. Okey, so ini dia punya cover luar tu. Yang biasa korang nampak tu. Okey, cover luar dia. Dia aku dah buka. Dan ini adalah dia punya nut tembaga. Nut tembaga ni kalau korang perasan dekat sini dia ada washer lah. Dan dia ada lalu minyak kat sini. Korang boleh tengok keadaan slush yang ada dekat bahagian dia punya nut sini. Memang nampak teruk. Jadi sebab tu aku cakap. Untuk model-model yang menggunakan VVT ni, okay, korang kena jaga minyak enjin. Nampak ni, nampak slush dia. Okay, so tu nut dia, satu. Dan ini bahagian dalam dia. Bahagian dalam dia, dia ada popular lah. Okay, popular ni, lepas tu dia ada damper dia. Okay, ini damper dia. Okay. Dekat damper ni, dia ada spring. Biar aku tunjuk sikit. Spring dia. Dia ada spring. Okay, so ni spring dia. Ni damper dia lah. Okay, damper untuk bahagian popular ni. Dan korang boleh tengok dekat bahagian popular ataupun dekat bahagian damper ni. Okay, korang nampak ada slush. Okay, slush yang teruk sekali dekat bahagian sini. So dia ada empat lah sini. Okay, dia punya damper. Ada empat. Benda ni dia akan bergerak tau. Dia akan bergerak. Okay. Dia akan bergerak kat bahagian dalam ni lah. Ni adalah rumah dia. So, benda yang aku cakap tu yang dia kadang-kadang free play, kadang-kadang tak free play. Kadang-kadang dia fit tu kan, yang dia free play tanpa jauh tu. Okay, punca daripada sini lah. Sekejap, aku susun dulu dia punya damper ni dulu lah dengan spring dia. Okay, aku dah susun letak tepi tu. So, ini adalah dia punya yang main dia untuk VVT Puli. Dia boleh advance, dia boleh return kan, ikut korang punya pemanduan. So, benda ni, okay. Problem dia dekat bahagian sini lah, valve ni. Ataupun plunger ni. Nampak kat bahagian plunger ni. Dia boleh bergerak. Dah boleh bergerak. Jadi plunger ni kadang-kadang dia jam. Kadang dia tak keluar. Okay. Dia jam. Nampak kadang slush. Korang boleh tengok kadang minyak slush. Ini adalah lubang minyak dia. Okay. Ni dia punya plunger dia. Main turun, naik turun, naik turun. Dan dia boleh keluar minyak dari situ. Okay. So kedudukan dia dekat sini. Sini. Jadi bila dia tak lock. Okay, dia akan free play lah. Bila dia jam kan. Dia akan free play macam ni. Lepas tu bila dia masuk balik kat lubang dia, nanti baru dia akan fit. Dekat sini problem dia sebenarnya. Dekat sini. Okay. Biasanya punca bila korang tak jaga minyak enjin lah. Korang boleh tengok keadaan kat sini. Okay. Slush. Slush-slush ni akan menyebabkan plunger ni jam. Banyak jadi disebabkan slash, korang tak jaga minyak enjin. Okay, nampak sini kesan dia. Kesan dia. Dan dekat sini juga dia ada getah o-ring. Okay, macam bunga raya ni kan. Ni getah dia. So, untuk kereta yang aku cakap free play banyak tu, dia punya popular, bahagian dalam dia tak pecah. Tapi plunger ni dia dah jam. Okay, dia dah jam. Ni tadi aku dah main-main lah. Dah main-main, dia dah boleh lah macam ni. Okay, kalau tadi dia terduduk ataupun dia terkeluk. Okay, dia terkeluk kat dalam. Dia dah tak ada keluar. Jadi bila aku dah tekan-tekan main-main tadi sebelum aku buat video, dia dah terkeluar dah macam ni. Nampak? Bahagian dia. Dia duduk kat lubang ni. Jadi bila dia pelanjang ni ke dalam, terkeluk, itu yang boleh jadi free play. Bergerak dia. Okay? Yang boleh jadi bunyi kasar. Kau tengok keadaan dekat dia punya bahagian sini pun kau boleh nampak dah. Slush minyak dia. Sebab itulah untuk pengguna-pengguna kereta Izora CFE atau yang menggunakan VVT Puli, seeloknya korang jagalah minyak enjin. Okay. Nampak sini. Aku dekatkan sikit lagi. Tengok slush je.
Okey. Biasanya kita jumpa dia punya ni patah. Tapi benda ni dia tak patah. Tapi benda plunger ni je. Dia dah jam. Okey, dia dah jam. So, bila dah jam dia dah tak dapat lock kat sini. Itu yang korang tengok dalam video sebelum ni aku post tu. Bila main dia boleh pusing kadang-kadang dia lekat, kadang-kadang dia tak lekat. Okey. Jadi benda dekat sini. Lekat dia. Oh, dalam dia pun korang boleh tengok slash banyak dalam tu. Okey, kadang kat sini slash-slash ni sangat banyak. Dan ni dia ada o-ring. Kalau o-ring ni dah keras, minyak dia akan leaking. Seolah-olah macam oisil timing belt yang leaking. Okey. Ni ada o-ring dia. Jadi macam ni lah keadaan dalam VVT pulley. Dia ada apa? Dia ada popular ni. Dan dia ada damper dia ni. Okey. Dan dia ada plunger dia ni. Okey, macam aku tunjukkan tadi, plunger ni. Dan juga dia ada seal getah dalam. Sebab tu kau gunakan VVT ni kena jaga minyak enjin, jangan sampai lewat servis. Okey, ada slash-slash, jangan guna treatment lah kalau boleh. Okey, benda ni VVT pulley. So, yang mana tanya aku dalam VVT pulley ada apa? Kau nampak inilah yang dia ada. Okey. Benda ni. Benda ni duduk dalam ni. Nampak rumah dia tu. Okey, rumah dia. Kau mau record dia yang besar-besar. Kat situ. Okey. Duduk dalam ni. Dia ada damper macam aku cakap tu. Damper ni nak pasang kena dua orang lah. Satu pegang video kamera, satu pegang lagi buat kerja. Sebab dia kita kena letak dia punya spring tu kat belakang sini. Okey, jadi itulah saja untuk video kali ni. Yang mana bertanya aku dalam VVT pulley ni ada apa, inilah dia bendanya yang ada. Okey, mana yang aku terkurang info ataupun salah bagi info, maafkanlah ya. Nanti kita jumpa. Oh, ni terbalik ni. Bukan pasang macam ni ni, kejap. Pasang dulu macam ni. Panggil ni mesti kat luar. Duduk je. Okey, nanti ni akan bergerak. Ikut cara pemanduan korang. Okey, so tu sajalah sedikit info tentang VVT pulley. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya ataupun nak menambah baik apa yang aku kata dalam video ni, korang boleh komen kat bawah. Okey. So, 6. Okey, jadi itulah dia sedikit video tentang VVT pulley. Okey, mana ada kekurangan daripada aku minta maaf. Kalau kata kau nak tambah baik apa yang aku katakan dalam video ni, boleh komen kat bawah. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk next video lah. Okey, aku harap dapat menjawab lah yang mana bertanya tentang VVT pulley ni, ada apa kat bahagian dalam dan kenapa dia boleh rosak kan. Yang penting korang jaga minyak enjin lah. Okey, jangan sampai lewat servis. Satu kau pakai minyak enjin tu, pakai minyak enjin yang betul lah, yang spek dia tu sama dengan kereta korang. Okey. Pakai minyak brand apa-apa pun tak kisah, yang penting korang tahu kualiti minyak enjin yang korang guna. Alright, jadi itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye-bye.